Riwayat ini hadis riwayat Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Ini satu hadis daripada Abu Hurairah. Ya, hadis ini berkenaan dengan Nabi Goyak tu. Ini berfirman, sesiapa yang buat musuh dengan wali. Wali ni Allah Ta'ala ada waliullah. Waliullah ni orang yang klecit. Nah, orang yang klecit, orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak jadi wali tak kena pakai beretih, tak kena gitu oleh gua. Kita dengar hadis ni boleh jadi wali semua, masya-Allah. Nah, Allah Ta'ala katanya sesiapa yang buat amal fardu, nah, Allah Ta'ala akan suka dan hingga dia buat sunat. Naik pada fardu itu Allah Ta'ala akan diceritainya. Dan apabila seorang hambanya buat hak fardu dah dan buat hak sunat berlaku, ni radak dia wali. Apabila siapa radak ni, apa saja dia minta, aku terima. Dia minta perlindung, aku wi perlindungannya. Nah, siapa dia? Dan jangan buat musuh. Kita tak tahu siapa yang jadi wali. Kalau buat musuh dengan orang ni, Allah Ta'ala akan buat musuh klik dengan dia tu. Ingat-ingat, dia wali, tak tahulah. Wali belakalah. Buat hak fardu, lepas tu tamu hak sunat. Lepas tu tak buat benda haram, hak besar-besar. InsyaAllah jadi wali belakang, masyaAllah. Allah Ta'ala akan terima doa yang mudah terima doa. Allah dengar perkataan dia. Allah padu perjalanan dia. Allah padu tangan dia. Allah padu mata perlihatan dia, telinga dia. Kapa dah dan permita dia, doa dia semua, Allah Ta'ala akan mengkabulkan dengan mudah. Dan inilah kita jagakan amalan, amalan soleh kita. Dah kita buat dah fardu, maka kita tamak sunat supaya nabi Allah Ta'ala terkasih dan cinta pada kita. Dan Allah Ta'ala kasih cinta pada kita, segala gerak-geri kita Allah Ta'ala akan jaga kita. Sekadar ini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.